Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika Bersama Pardiwan. Ingat, belajar matematika bersama Pardiwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, bagus tidak pakaian tari saman yang Bapak kenakan? Ini kalau di Aceh, dari daerah Gayo loh. Ya, paham ya? Ingat, daerah Gayo. Anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang perbandingan. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Bapak ingin tanya, bingkai ini sama tidak? Nah, sama ya, tapi Bapak tanya, ukurannya sama tidak? Beda kan? Sekarang, Bapak mau tanya, bagaimana kalau kalian ingin buat miniatur dari rumah besar ini? Bagaimana cara buatnya? Bapak ada lagi pertanyaan. Coba, bagaimana kalau kalian ingin mengukur tinggi pohon hanya dengan mengukur bayangannya? Bisa tidak? Oke, bingung? Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan pemahaman konsep tentang perbandingan. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mari kita amati kembali gambar bingkai tadi. Apakah kedua bingkai berbentuk sama? Ya, betul, berbentuk sama. Kedua bingkai ini berbentuk apa? Ya, betul, persegi panjang. Perhatikan ujung-ujung bingkainya. Apakah besar sudut pada bingkai besar sama dengan besar sudut pada bingkai kecil? Ya, betul, sama. Bagaimana dengan ukurannya? Coba perhatikan lebar bingkai besar dengan lebar bingkai kecil ini. Apakah hubungannya? Ya, betul. Perbandingannya 20 berbanding 10 atau 2:1. Sekarang, coba bandingkan tinggi bingkai besar dengan tinggi bingkai kecil. Apa hubungannya? Ya, betul. 40 berbanding 20. Atau sama juga 2:1. Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikutnya. Rumah. Perhatikan lebar miniatur rumah dengan lebar miniatur yang akan dibangun. Apa hubungannya? Bingung kan? Kita lihat. Di sana 6 cm menjadi 6 meter. Jadi, berapa tinggi rumah yang akan dibangun jika tinggi miniatur rumahnya sama dengan 2 cm? Silahkan pikirkan. Ya, betul. 2 meter. Kenapa bisa begitu? Nah, yang demikian dinamakan keduanya bangun yang sebangun. Nah, anak-anak, jadi apa yang dimaksud dengan sebangun? Eng-ing-eng. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Tapi Bapak akan coba terangkan. Nah, begini anak-anak. Dua bangun dikatakan sebangun bila memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sebanding serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jelas ya? Anak-anak, mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pardiwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang perbandingan dalam bentuk HOTS. Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Sudah siap? Oke, perhatikan soal berikut ini. Berapa luas bidang yang diarsir? Informasi. Sisi persegi kiri sama dengan 4 cm. Sisi persegi tengah sama dengan 6 cm. Dan sisi persegi kanan sama dengan 10 cm. Langkah-langkah. Pertama, mencari sisi sejajar trapesium. Kita sebut sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan diarsir sama dengan 10/20 dikali 10 sama dengan 5 cm. Sisi kiri diarsir sama dengan 4/20 kali 10 sama dengan 2 cm. Luas daerah yang diarsir sama dengan sisi kiri ditambah sisi kanan per 2 dikali tinggi. Atau sama dengan dalam kurung 2 tambah 5 per 2 dikali 6. Atau sama dengan 3,5 dikali 6 sama dengan 21 cm persegi. Kesimpulan, jadi luas daerah yang diarsir adalah 21 cm persegi. Jelas ya? Ingat, belajar matematika bersama Pardiwan membuat matematika menjadi lebih mudah.